Kembali lagi dengan aku Alexa, dan di minggu kali ini Gamebrot ingin memulai adanya segmen baru yang berisikan tentang rekomendasi 7 game mobile yang patut kau mainkan pada minggu ini. Bila tertarik, kalian bisa mencoba beberapa game di bawah ini secara gratis di Android kalian masing-masing. Check this out! 1. Wildbird. Yang pertama ada Wildbird. Jika kalian tertarik memainkan game mirip Monster Hunter di Android, maka kalian harus mencoba sebuah game bernama Wildbird ini. Walaupun belum memiliki versi Inggrisnya, pemain bisa menikmati gameplay dengan grafis tinggi dengan memainkan Wildbird di Android. Game ini memiliki ratusan equipment dengan senjata yang kuat untuk meningkatkan kemampuan dan memperdalam style bertarungmu. Beragam senjata seperti Burst Sword dengan berbagai combo cakep disertai Sword Shield yang ada di dalam game tersebut. Jika tertarik, kalian bisa mendownloadnya sekarang juga. 2. S-Forge. Tertarik dengan game-game ala Overwatch yang berbasiskan skill tiap karakternya? Game S-Forge bisa menjadi pilihanmu. Game yang satu ini menghadirkan pertarungan FPS tingkat tinggi dengan hero-hero yang memiliki skill OP. S-Forge memiliki beragam mode pertarungan seperti Barking Royal, Team Deathmatch, King of Hill, Invasion, dan masih banyak lagi. Jika kalian tertarik dengan game ini, download dan mainkan game ini sekarang juga. 3. Hitman Sniper The Shadow. Hitman Sniper adalah game yang didasarkan dari franchise Hitman Agen 47, di mana kalian secara khusus bermain sebagai seorang assassin yang secara khusus menggunakan senjata sniper. Di game ini, kalian bisa bekerja sama dengan pemain lain untuk menghancurkan musuh atau bersaing satu dengan mereka untuk menjadi sniper terhebat. Gunakan agen dengan beragam senjata untuk menyelesaikan misi dan taklukkan pemain lain untuk menjadi hitman terdepan. Dibalut dengan grafis 3D yang menakjubkan, pemain tentu bisa merasakan pengalaman menjadi seorang pembunuh bayaran. 4. Digimon New Generation. Digimon New Generation adalah Digimon terbaru bergrafis 3D yang akan dirilis di Android dan iOS. Seperti game-game Digimon pada umumnya, Digimon New Generation mengharuskan pemain untuk membentuk tim yang dipenuhi oleh berbagai Digimon, terutama untuk melatihnya dan menggunakan mereka untuk membunuh Digimon jahat yang ingin menguasai dunia. Sayangnya game ini masih berada tahap CBT dan masih mengharuskan pemain untuk menggunakan akun QQ atau melalui WeChat untuk memainkan game tersebut. 5. Noah Hearts. Noah Hearts adalah game open world MMORPG yang dikembangkan oleh Zulong Entertainment dan dirilis oleh Tencent Game. Dengan menggunakan Unreal 4 Engine, game ini punya gameplay yang unik dan seamless yang bisa membuat pemainnya merasa tinggal di dunia MMORPG tersebut. Pemain dapat membuat karakter yang mereka inginkan, memilih satu dari 4 job yang ada, dan mengeksplor dunia penuh tantangan di sana. Kerennya lagi, walau masih dirilis dalam bahasa Mandarin, Noah Hearts telah menjalani masa preregistrasi untuk demi menyiapkan masa perilisannya secara global. 6. Ghost Case. Ghost Case adalah game puzzle di mana kalian akan bermain sebagai detektif Renlofson yang baru saja mendapatkan pesan dari alam baka. 20 tahun sejak kejadian pembunuhan di Hidentown, polisi belum menemukan sang pelaku sebenarnya. Tugas kalian di sini adalah membantu Ren untuk mencari sang pembunuh dan memecahkan misteri dari kasus pembunuhan tersebut. 7. Dream Edgy. Untuk rekomendasi game mobile terakhir, ada Dream Edgy Game Hero Battle Shooter PS TPS, di mana pemain bisa menggunakan beragam hero dengan kemampuannya masing-masing. Dengan perspektif TPS, game ini memang cukup mirip dengan hero shooter seperti Overwatch. Dream Edgy sendiri memiliki beragam persenjataan keren dengan skill yang dapat membantumu untuk melumpuhkan hero musuh dengan beragam mode serta map yang bisa dieksplor. Tak ketinggalan dengan update-update keren yang nantinya bisa dirasakan oleh para pemain.
itulah kumpulan rekomendasi dari Gamebro tentang game Mobile Fresh yang bisa kalian coba mainkan pada minggu ini. Adakah yang menjadi favoritmu? Atau kalian punya rekomendasi game mobile baru yang lain tak kalah menarik? Silakan ungkapkan pendapatmu melalui kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, serta membunyikan lonceng notifikasi dari channel YouTube Gamebrot untuk melihat kembali konten-konten video terhangat kami selanjutnya. Bye-bye!